Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita teman-teman di channelnya SS Cooking. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita mau masak-masak lagi. Hari ini kita mau masak lepat sagu namanya teman-teman. Wow, lepat sagu. Lepat sagu. Mantap. Enak itu nanti teman-teman untuk menu takjil kita buka puasa nanti. Mm-hmm. Di sini teman-teman udah ada bahan-bahannya. Oke. Ini sudah ada sagu. Nah, ini dia teman. Mm-hmm. Sagunya. Sagu rumbia. Sagu pohon rumbia. Mm-hmm. Ada gula aren. Mm-hmm. Kelapa yang sudah kita parut. Oke. Okay. Sini ada pisang teman-teman. Nah, ini wow. Dia pisangnya untuk buat lepatnya. Pisangnya masa. Ini nampak hijau tapi udah matang ini teman-teman. Udah matang. Udah matang. Bagus pisangnya. Ini ada daun pisang nanti untuk pembungkusnya. Kita kasih nanti garam secukupnya aja. Oke. Sangat simpel bahan-bahannya. Simpel bagi teman-teman sekali. Yang mau bikin lepat sagu nanti. Enak okay. Teman-teman rasanya lepat sagu. Enak. Enak cil lepat sagu cil. Suka pisang? Suka pisang. Suka pisang? Mantap. Mantap. Esap. Oke. Sekarang kita lanjut aja pengerjaannya teman-teman. Oke. Lanjut pengerjaannya teman-teman. Oke. Ini kita masukkan sagunya tadi kita kasih 200 gram nih. Mm-hmm. 200 gram. Oke. Okay. Ini kita masukkan kelapanya. Kelapa parutnya. Kelapanya kita kasih tadi 2 gram juga ini. 2 gram. Oke. Okay. Pak, ini 250 gram gula arennya. 250 gram. Oh, dicampur aduk semua. Campur aduk. Ini gula arennya tadi udah dilumatkan dulu supaya kita mudah mengadonnya. Oke. Okay. Enggak air. Garamnya? Jadi garamnya kita kasih secukupnya aja. Jadi diaduk semua. Kita aduk sama pisangnya. Ini kita tidak menggunakan air. Di sini cuma pisangnya aja nanti yang melumerkannya. Oh, tidak pakai air kita? Tidak pakai air kita di sini. Oke. Okay. Ya, pisangnya kita buka. Yang matang. Pisang matang kan, teman? Udah matang kan pisangnya? Mantap. Banyak pisangnya dikasih? Pisangnya kita kasih nanti. Kalau masih kurang kita tambah nanti kita kasih dulu nanti agak 8 biji. 8 biji. Kalau kurang nanti kita tambah lagi. Mantap teman menu takjilnya. Lepat sagu. Batang rumbia. Rasanya wow. Agak alek. Nah, kita taruh di sini teman ya. Ini udah 8 biji pisangnya. Ini kita apakan dulu? Kita lumatkan dulu pisangnya, baru kita campurkan nanti sama sagu dan kelapanya. Oke. Teman, ya ini daun pisangnya. Pisangnya udah lumat. Sudah lumat. Kalau lepat sagu ini teman-teman harus banyak pisangnya. Oke. Okay. Kalau banyak pisangnya nanti enak rasanya. Kalau banyak pisangnya tambah enak. Iya, harus okay. Encer nanti adonannya baru enak. Sil. Oh. Api. Puasa. Ini abang apa ini? Udah makan abang? Belum. Kuat lagi puas ya enggak? Enggak. Halo. 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 Kabar teman-teman bilang. Apa kabar? Halo. Halo. Oke, abangnya? Abangnya ada? Ada.
Oke. Ini pisangnya. Oke, sekarang kita campur. Oke, mantap nih, Man. Penyajian yang sangat simpel, rasa luar biasa. Makanan-makanan jadul ini, teman-teman. Tapi ini enak ini, teman-teman. Nah, harum karena pakai pisang. Iya, kenapa? Jadul ya, karena sekarang payah cari sagu. Kalau dulu mudah. Sekarang sagu sudah payah. Sebagian ya ada juga sagunya kan. Sebagian sudah susah carinya. Itu dia. Sagu rumbia. Wow, kita aduk merata semua, teman ya. Ini teman-teman, udah encer. Sudah encer cantik. Kalau udah encer kayak gini baru bagus hasilnya itu nanti. Ini cuma pakai pisang aja. Pisang aja. Bagus hasilnya. Sekarang tinggal kita bungkus pakai daun pisang. Oke. Daun pisangnya tadi sudah kita panaskan dulu. Sudah didiam. Sudah didiam. Sekarang kita bungkus. Ukurannya. Ukurannya sesuai selera aja. Sesuai selera. Besar mau kecil. Satu kali bungkus semua juga boleh. Jadi besar lipatnya. Archer. Ini kita taruh di sini, teman-teman. Udah kita kasih tadi air. Oke, dikukus. Ya, selesai, teman. Penungkusan lepatnya di sini dia. Wow. Mantap, teman-teman. Sekarang kita mau masaknya lagi. Oke. Mantap nih ya. Oke. Sekarang kita masak dulu ya, teman-teman. Apa? Danda. 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 Oke. Ini teman-teman, sekarang baru kita masak. Kita nyalakan api kompornya. Kasih api ya, baru ditutup. Ini kita tutup. Kita tunggu sampai seperempat jam 15 menit nanti baru ditengok kalau udah matang apa enggak. Oke. Sekarang kita tengok teman-teman. Seperempat jam tadi. Oh, ini udah matang ini teman-teman. Wow. Sudah matang, teman. Lepat sagunya sudah matang. Lepat sagunya. Ini masih berapi. Wow, oke. Okay. Kita angkat dan nanti kita dinginkan baru dilahap di berbuka puasa. Takjil. Kita dinginkan. Oh, ini dia, teman, hasilnya. Wih, cantik, teman. Wow. Lepat sagu, teman-teman. Wih, sangat menyelerakan untuk takjil berbuka nih, teman-teman ya. Oke. Semoga teman-teman suka dengan video dan resep kami. Oke, mantap. Teman-teman, nih lepat sagunya udah jadi. Wow. Sangat mantap ini nanti dimakan teman-teman saat berbuka puasa. Lembut tidak keras ya. Lembut kenyal-kenyal nanti teman-teman. Wow. Teman-teman harus coba ya resepnya. Pasti teman-teman ketagihan. Ketagihan ini mantap sekali. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini ya. Semoga teman-teman suka video dan resep-resep dari SS Cooking. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.